Pemirsa, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, menyatakan apresiasinya untuk jemaah haji Indonesia yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama proses ibadah haji. Dirinya mengatakan bahwa tahun ini merupakan haji terbesar dalam sejarah Indonesia. Ini adalah haji terbesar dalam sejarah haji Indonesia, di mana kuota kita 221.000, 10.000 diantaranya adalah lobi khusus dari Bapak Presiden kita Joko Widodo kepada Jalalatul Malik Al-Mufadda, Hatimul Haramain, Malik Salman, Ibnu Abdul Aziz. Jadi yang 10.000 ini adalah turunnya lewat kantor kerajaan yang namanya Diwan Malaki, kemudian ke atau Royal Court, kemudian turun lagi ke Menteri Negara Urusan Luar Negeri, dan kemudian baru ke Menhaj. Ini patut disyukuri bahwa lobi-lobi Bapak Presiden ke Saudi ini begitu mulus, dan alhamdulillah poros yang kami bangun berserta Dubes Saudi yang ada di Indonesia yang kami sebut sebagai poros Saudisia, yang mempunyai sebuah tujuan besar untuk menebarkan kedamaian-kedamaian untuk semua manusia.